Oke, di sini saya baru saja membeli jam smartwatch itu yang sudah support kartu. Jadi kalau mau SMS-an, teleponan, ya bisa langsung dari jamnya. Di sini saya beli di toko. Di toko online ya, saya menggunakan Bukalapak. Oke. Ya, inilah kemasannya, cukup rapi, cukup baik. Tapi saya belum tahu ini di dalamnya pada saat pengiriman apakah itu tidak ada benturan atau tertimpa benda yang lebih berat dari yang saya pesan ini. Akhirnya sampai tujuan juga, sampai rumah. 3 hari sudah sampai menggunakan pos kilat. Oke, kita langsung saja dibuka. Cukup tebal ya, pemirsa. Kotaknya. Langsung saja kita buka. Ada apa aja di dalamnya? Oh, ini. Ini adalah jam smartwatch yang saya beli di Bukalapak.com. Di sini kita punya charger untuk mengecas. Masih tipe mini. Kemudian ada buku petunjuk menggunakan bahasa Cina ya, pemirsa. Jadi kita tidak tahu artinya apa. Kotaknya kecil ternyata. Oke, langsung saja kita keluarkan. Oke, inilah jamnya. Jadi ini memiliki baterai. Oke, coba kita hidupkan. Oke, dia sudah memiliki Bluetooth.
bisa menggunakan SIM card telepon. Penyimpanan kontak masih kosong. Nah, mungkin itu saja pemirsa, jangan lupa videonya di like dan di subscribe agar bisa melihat video selanjutnya yang saya upload. Mungkin itu saja, sekian dari saya, terima kasih atas kunjungannya. Oke, terima kasih.